Tidak kamu bahagia dunia ikhwan, dan dunia ikhwan ini dia menguruskan hal ikhwan serta mu'alam kan, seluruhnya negeri sembilan kan, mana mu'alam nak masuk Islam ke, nak kahwin ke, nak bantuan ke kan, masalah keluarga ke, sampai dia ke dia mati kan, dia mati pun kita akan uruskan kan, tu itu apa biasanya mu'alam ni kan, kalau dengarlah mana-mana mu'alam yang kata jawatan agama tidak tolong, itu dia masalah kan. Sebabnya bila dia masuk Islam kan, syahadah saja kita akan peruntukkan dia 2,000 2,000 dulu zaman saya 700 senar, zaman saya 700 senar, itu pun kena wajib datang ku khusus, kalau tak datang khusus tak dapat. Ini kita bagi dia 2,000 itu first untuk kemasukan Islam. Dan adalah dalam tu, dalam 2,000 tu bukan nak, tak ada apa lah, contohnya dia beli pakaian, bekatan dan apa benda-benda asara itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila dia masuk Islam kan, lepas tu dia datang kuliah dan datang kelas, biasanya kita anjurkan di Sarawak dan beberapa tempat kan, dapat RM20 sekali datang, duduk sahaja dengar, dapat RM20. Tak cukup tu lagi, kalau dia kahwin, sekiranya dia kahwin, dia dapat RM2,000 senang. Selepas dia kahwin, dia dapat RM2,000 senang, satu haji perkahwinan. Kita mana ada zaman dulu, tak ada RM2,000 bantuan sebanyaknya lah, bantuan kebajikan, bantuan pendidikan kan, pendidikan yang mu'alam nak belajar ni sampai ke PhD pun kita akan bantu kita akan bantu kan, pendidikan tu. Kalau dia tak nak belajar, dia nak belajar pondok pun, kita akan hantar ke tempat lain di Kelantan kan, Institut Dakwah Islamiah Perkim di Pengkalan Cempur. Baru-baru ni 2 minggu lepas baru saya hantar seorang kan, seorang naik kereta lah, kereta ingat 8 jam rupanya 12 jam kan, penat pun penat, tapi sebab dia nak semangat nak belajar, kita hantar dia sampai di situ, kita daftarkan dia situ kan. Alhamdulillah kan, sebab suasana sana dia bila masuk tu, mungkin sebelum ni dia fihir apa semua, bila masuk sana tolong lapor, jubah mana dia ikut, kena ikut environment di situ. Itu berdirikan kita sampai dia nak belajar, kita akan hantar. Okey, dan selain pada itu, kematian pun kita akan uruskan kan. Kematian kebetulan kerja saya kan, saya dalam unit saya subunit al-madu kan, subunit al-madu itu maknanya unit non-muslim lah, non-muslim. Macam ni kita nak dekati kumpulan sasa ni supaya kita dapat sampaikan sekurangnya akhlak kita, bukan sampai Islam, bukan sampainya Islam, akhlak tu. Sebab Nabi mula dakwah pun dia gunakan akhlak kan, kalau itu kan sejarah. Dia nak sampaikan Islam ni macam mana Nabi, susah kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, siapa nak percaya kan. Dia nak sampaikan, mula-mula disampaikan dekat ke keluarga yang terdekat kan. Macam ni dia nak buat, nak ajak dia orang tak kan, tiba-tiba nak ceramah macam ni kena adalah sebenarnya dakwah ni. Dan kalau kita ikut sunnah ni kan, ikut sunnah ni memang tak memang relevan lah sampai bila-bila. Memang makan, memang di first dakwah dia ajak majlis makan, dia bagi makan. Lepas tu dia kelahan kedua ketiga baru disampaikan Islam ni kepada keluarga yang terdekat sahaja, bukan umum. Itu baru yang keluarga yang terdekat. Itu kaitan yang pertama, yang paling awal Nabi sampaikan Islam kepada keluarga terdekat. Okay, itu yang sub-unit saya, itu yang Al-Madu.
kan, kau silap sebut al-madu. Al-madu, itu yang bahagia tu. Dia ada waktu formal sikit di atas, al-madu. Al-madu sebab saya banyak berdakwah di luar. Memang kalau nak jumpa saya di ofis memang susah lah. Sampai marah mana punya ustaz ni, susah sangat nak jumpa. Sebab kita banyak tak adalah tampangan. Bila ada kematian, nak tak nak, kena pergi ke hos. Kita tak kira lah masa. Kalau 20 malam tu, 20 malam nak turun. Hari yang sampai pagi, pagi mana dia? 4 pagi hospital call. Masa tahun baru. Kelihatan baru ni, satu hari bulan satu. Hospital call ada kematian, rasa okey lah. Yalah. Sebab kita takut ada perubatan. Perubatan sebab kebanyakan mu'alaf ni dia tidak menukar kad menalan. Kad menalan tu, dia dekat Islam tapi dia tidak tukar kad menalan. Bila tidak tukar kad menalan, itu yang menyebabkan masalah bagi kita. Sebab dia, bila sijil kematian tu, dia akan daftar nama dan asal. Dia akan daftar kat nama asal, lepas itu dia akan jadi masalah besar. Lepas itu agama pula. Dan kita tak lupa macam mana. Tak boleh. Sebab dekat Sumban Jaya ada satu kes. Pernah berlaku. Dekat Fasa Wangkut tak silap tadi. Dekat Fasa Dulu Wangkut tak silap dekat Surau. Surau sebelah depan tu. Tak boleh. Dari waktu sebab dia tak tahu tak mengalai. Lepas tu sijil mati dia daftar atas tidak Islam. Dia pakai tu je. Itu dengan kat nalan cukuplah. Itu pun dah selainnya. Tapi dah terlepas lah macam ni nampak. Ramai pihak-pihak yang buat dia lah. Mana ni jawatan tak bawa kerja. Itulah dia kena faham situasi bila mu'alam ni tidak tukar. Itu yang membawa kesan, banyak kesan lah pada kita. Banyak juga kes-kes yang kita rebut berjaya. Berjaya pun kita berjaya ambil balik lah. Kita runding segalanya. Dan biasanya kita dia akan minta telefon lah. Boleh tak saya nak bawa balik? Bawa balik. Contoh pulang malam dia bawa balik. Boleh? Tapi kita kena jaga lah sampai ke pagi. Sampai ke pagi kita jaga. Ada. Sebab tu besok baru kita uruskan. Biasanya yang 2 jam ni biasanya kita akan tapangkan dulu. Biasanya kematian yang mu'alaf dia minta family minta 2 jam. Boleh. Tapi dengan syarat kita akan tapangkan dulu, baru kita akan bawa ke rumah. Boleh masuk keranda tak? Boleh. Tidak masalah. Keranda je. Masukkan. Dia bawa ke rumah, lepas tu letak dalam keranda. Keranda yang dia rupa-rupanya dia ingat beli, rupanya sewa. Sewa keranda tu RM300 je. Dia tanya yang waris, ni keranda ni sewa apa RM300? Ambil je tak? Sewa sahaja. Dia sewa. Lepas tu dia sewa kan dia. Kita ni dan biasa je kan. Dia berfaya. Dia pakai berfaya. Kita geng saja kan. Dia okey lah. Yang penting bawa je. Maksudnya dari situ kita bagi syarat dekat dia, kita ada tolak langsung. Sebab kita nak perpaduan, harmoni. Kita tak gaduh. Nanti kita bagi dia keluar dan dia kena bagi kita keluar. Maksudnya 2 jam tepat kita akan ambil. Kalau contoh waris yang lambat-lambat, dia akan bawa ke kubur lah. Nanti biasanya kita akan bawa ke kubur sekali. Biasanya kita tanya, boleh tak datang kubur? Kita boleh. Tak ada masalah. Boleh letak bunga? Boleh. Bunga dia nak letak, boleh. Lepas kita berbumi lah. Ada yang minta pakaian. Boleh tak saya pakaian tu? Arwah ni dia suka. Dia nak kaya. Sekali tak ada masalah kita. Sebab benda tu pun tak penting pun benda tu. Yang penting roh tu sampai ke
Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang kematian lah, banyak peristiwa kematian, ada yang baik, ada yang tak baik. Dan sebab yang baiknya saya kena uruskan, sampai sekarang saya dah tua, dah dalam 7-8 tahun dah. Dan orang tua Cina, dia tinggal di Chua, masuk Islam 82-83 dah tua dah. Bila dia dah masuk Islam, lepas itu dia balik-balik ke rumah Chua. Lepas itu kita bagi tahu lah tempat untuk belajar. Setiap hari petang dia pergi, pagi petang dia pergi belajar. Rajin orang dulu, rajin. Bawa motor, motor takkan 120, paling tinggi pun 50 bat 40. Maknanya dia setiap sebulan-bulan lagi. Lepas itu satu hari disaksikan di Langga, langgar lari. Lepas tu koma, koma sebulan di STJ. Saya tadi bawa ke KL, bawa ke KL. Lepas tu bila meninggal, lepas tu saya uruskan di STJ, dibawa balik ke STJ untuk uruskan mandikan semua. Lepas tu sempat ambil gambar, lepas tu masa muda tak perasan, apa semua. Lepas tu bila tengok balik, muka dia senyum, muka dia ada senyum. Maknanya dalam tempoh tu, walaupun dia belajar, walaupun dia pergi apa, mungkin orang tua, kalau orang tua belajar ni dia susah sikit nak faham. Fatihah tu kalau bismillah sahaja mungkin 3-4 bulan baru dia faham. 3-4 bulan baru dia faham. Bila uruskan dia mudah sahaja, lembut apa semua. Lepas tu dah uruskan, mandikan, lepas tu tak ada tempat, takkan nak bawa balik ke Kiti, jauh. Dan nak kita bawa balik ke Pusat Awal malam tu, letak kat tengah-tengah tu. Lepas tu dalam 4-5 orang yang jaga. Sebab tu pun hilang. Kalau jenazah hilang, kes besar ni tuan. Macam mana nak jawab? Kalau dia jalan sendiri pun terpaksa kita pegang dia, supaya dia tak lari. Sebab benda ni macam ni nampak simple, tapi bila hilang jenazah ni satu kes yang cukup terjaga. Lepas tu kebetulan suasana di Pusat Dakwah masa tu, tilawah Al-Quran dan hafazan, dekat sana tu mana ada suasana, suasana yang aura Islam. Dan paling untungnya setiap budak Hafiz, budak Hafiz ni dia hafaz 3-4 pagi. Budak Hafiz turun 3-4 pagi dan turun untuk hafaz. Bila dia turun tu dia tanya lah, ustaz ni apa ni jenazah mu'alam lah. Dia duduk sebelah tu dia hafaz lah, untung tak? Dan sepanjang malam tu dia hafaz, budak turun. Dapat hafalan tu. Dan kita pun bumikan di, kalau tak silap, di Senawa. Dan di Senawa. Alhamdulillah. Musmur Khotimah. Perhubung yang cukup baik. Walaupun saya ingat dia masuk Islam baru tak sampai dalam 2 bulan. Tak sampai tu 2 bulan. Maknanya dia dapat benda yang baik. Muka senyum. Senyum tu yang kita susah nak jumpa. Saya pernah jumpa yang buruk pun ada. Belum uruskan pun ada bau merah. Belum uruskan jenazah tu, COVID forensik, kita tengok jenazah tu, dia berbau tanah liat. Tanah liat dah sini, tanah liat hitam tu, bau dia dah ada dah. Saya tak tahu lah amalan sepuluh tu. Walaupun sampai ke kubu pun memang bau tu, bau tanah liat. Dan kes jantung ni tak cerita lah. Yang sebenarnya saya uruskan ada satu kes jantung yang meninggal sebab jenayah dah dipilih juga digantung. Lepas tu dikebumikan lepas Zuhur. Dan ni saya tunggulah tunggu jenazah tu di
UTD, lepas tu uruskan, masa keluarkan jenazah tu semua. Lepas tu kenapa lah mulut tu, masa dia membuka lagi kan, bila dah buka tu ada nampak dia sumbat kapas, sumbat kapas. Tanya sumbat, tanya dia kenapa pula kan, terbanyak tanya kan, dah tahu kan kenapa kan. Sebab lidah dia keluar, lidah dia keluar, dia kena sumbat. Tapi kes-kes yang biasa saya terima yang gantung, saya ingat ada dalam 2-3 kes yang mu'alam yang gantung diri, dia pakai wire sahaja, wire ni nipis saja, laki juga uruskan, tapi lidah tak keluar. Dan mungkin itulah hubungan tu lebih dahsyat lah, lebih dahsyat, sebab dia ada apa, bersih. Kalau orang dan penjara tak ukur, kalau tujuh penjara, jadi kan dia pilih yang apa, tertentu tu kan. Maksudnya dia patahkan tu, bila patahkan dia lidah tu ke okay, tu tentang kematian lah. Biasanya uruskan, saya ingat dalam kamutas dalam setiap tahun kurata dalam 40 lah, 40 jenazah yang mu'alam yang kita uruskan kan? Yang paling azab masa PKP lah, paling azab masa PKP. Sebab bila nak kebumikan jenazah tu, kita kena pakai baju apa, PPE kan, mana tu. Memang panas, tidak panas bayangkan. Tidak panas lah gaji apa, nak kambus tanah tu. Memang penuh lah, pasang. Memang pasang okay. Itu pengalaman lah untuk uruskan jenazah ni. Okay. Lepas tu dakwah ni, itu yang dalam masyarakat majmuk ni sebenarnya kita boleh dakwah. Lagi-lagi bila tahun baru Cina kan, dan kita merasa apa, lima mentrin ke? Lima mentrin, setahun sekali saja ada. Lain tahun tak ada. Dia memang special untuk lah. Maknanya dari situ lah banyak lah, bila macam saya, macam saya, keluarga saya memang ada 3 beradik, dan memang tiap-tiap tahun kita akan berkumpul lah, berkumpul untuk makan malam kan? Baru semalam baru sekali lah makan malam di apa, restoran macam di Gateway, makan saja berborak-borak semua lepas tu apa, hubungan apa, silaturahim tu memang tak putus. Macam mak saya pun masih ada lagi, bapa tak ada lah, mak ada. Dan sebelum raya pun saya kena siapkan dia punya persiapan, dia nak beli apa, beli contohnya beras ke, ayam ke, saya akan siapkan semua, melainkan kalau barang yang sembahyang tu dia beli sendiri. On money, no, not my money. Sebab ni saya akan bawa dia juga, dia nak beli barang-barang sembahyang ni. Okey, boleh juga mana. Ini bawa dia lagi, dekat Rantau, saya asal di Rantau. Mana bawa dia, lepas tu kita beli lah, beli, lepas tu kita bawa dia. Lepas tu biasanya macam tu lah, saya tak tahu dia punya apa. Mana tiap-tiap sebulan, 2 kali kita balik jumpa dia, hantar makan tu, beli barang, beli ayam, saya beli halal ni. Yang halal ni saya beli, lepas tu dah beli, dia potong-potong kan, potong-potong 12 kan, saya potong 24 kan. Dan orang tua dia tak banyak makan kan, saya nak cuci, potong ikan pun saya akan siap. Lepas tu beli yang menurut yang ambiskul, itu dia lah untuk dia disimpan. Maknanya tiap-tiap bulan saya akan pergi tengok apa, ada tak makanan. Itu tanggungjawab sebagai seorang anak. Walaupun dah masuk Islam, saya dah 25 tahun, buku pun dah macam Melayu dah. Sebab
Sebabnya kalau pergi kedai Cina, bila pergi kedai Cina, saya cakap bahasa Mandarin tu cakap bahasa Melayu. Saya cakap bahasa Melayu juga ni. Dia rasa Melayu. Dah muka dah. Tapi tak apa. Maksudnya itu tanggungjawab sebabnya walaupun dia tak Islam. Walaupun dia tak Islam, tanggungjawab tetap ada. Itu di antara itu yang akhlak tu. Saya tak pernah dakwah pun mak saya. Tak pernah dakwah mak saya pun. Saya mendakwah, dakwah melalui akhlak, bantu dia. Dan bantu dia kalau dia ada masalah, dan tangki bocor lah, ni itu semua saya buat, buat sendiri. Okay. Itu yang antara dakwah untuk family saya lah. Itu kalau bila masyarakat lebih besar sebenarnya, lebih besar kemudian kita. Sebab dalam surat, sebab dia minta ni dah ada lah sebenarnya dalam Quran tu, dalam Quran surat An-Nahl ayat 127. Ru'u sabili rabbika bi hikmah. Dan hikmah tu maksudnya hikmah kita nak sampaikan Islam tu kepada yang muslim. Kalau tak Islam pun kita sampaikan secara akhlak. Sebab kita selalu komunikasi. Tuan-tuan dan perempuan, kita selalu komunikasi dengan Cina. Tipulah kata tak pernah. Ya. Kan tak pernah. Pernah kan? Biasanya ada komunikasi kita dengan masyarakat lain-lain ni. Cuma komunikasi tu lah. Macamnya nak, kita nak tunjukkan apa Islam tu baik. Kan walaupun Islam ni banyaklah dimomokkan. Terlalu banyak dimomokkan. Kan? Sampai saya program ada sekali tu program di Mantik. Okay? Program di Mantik. Saya buat program Hari Raya. Okay? Dalam di karangan masjid. Bukan dalam masjid pun. Luar masjid tukar kaki. Itu pun dapat tentangan. Mana boleh? Nanti dia orang datang pakai seluar pendek. Pakai isu seluar pendek je. Tak tutup orang. Tak boleh. Tak boleh. Nasib baik saya tak boleh parking semua. Boleh lah saya kembalian dapat tu. Maknanya benda tu mudah lah dia benda tu. Tapi lah jadi juga buat juga. Datang yang betul dia bukan seluar pendek. Seluar pendek, single pendek. Dan macam mana cari hidup dia macam tu kan. Tak apa, dia ada orang kekati. Kekati dulu. Kekati dulu kan. Dia orang ada yang kata tak pernah pun. Tak pernah semua hidup dia, hidup 50-60 tahun, dia tak pernah dijak dekat masjid. Cuba bayangkan. Tak pernah 50-60 tahun tak pernah dijak dekat perkarangan masjid. Bukan dalam lagi, perkarangan sahaja. Mungkin aku pernah tengok lah, tapi tak pernah dijak. Maksudnya bila kita ajak dia, dia akan satu benda yang baru untuk dia. Contoh di surau An-Nur kan, boleh buat. Dan hari perpaduan, hari perpaduan boleh buat. Dia punya aktiviti senang sahaja. Selama perpaduan dan sampaikan bantuan. Cukup simple benda tu. Dan dia datang tak pun tak sudah masuk pun. Sudah datang untuk tu. Mungkin bajet surau dia pun tak ada. Jadi antara aktiviti tu lah yang kita boleh buat untuk masyarakat kita. Yang penting kita dah sampaikan. Dah sampaikan aktiviti ajak dia. Ajak tak apa. Dulu gagal tak apa. Saya dulu buat program, banyak kali gagal. Bukan berjaya pun. Tapi usaha tu ada. Usaha kita nak macam ni nak sampaikan Islam ni. Dia kena banyak. Kena brainstorming apa semua. Bajet bukan kecil. Bajet ada masa. Kalau kita nak gunakan bajet, kalau contohnya lah, kita masuk satu kampung baru ni, akan datang saya akan masuk kampung Cedang. Kampung Cedang ni dia berbagai kaum, Cina ada, India ada, orang Melayu ada. Maknanya bila nak masuk tu, kita perlu bajet. Dekat Rio tu susah nanti.
Bajet bukan kecil. Biasanya dalam RM19,000 itu sikit tu. Saya kena buat program yang dalam RM52,000. Sebab apa kita nak cari orang, bukan cari dengan duit, kita cari dengan benda. Dan sekarang dia tahu lah, kalau contohnya kita, kalau orang tanya, ah, macam surat no? Oh surat no, ni pasal 3-3A, kita mungkin bawah sekali. Non-Muslim tahu. Non-Muslim tahu. Ini, saya tak tahu. Kau tinggal berapa lama? Sudah 50 tahun saya tinggal sini. Sudah pun tak tahu lokasi non-Muslim itu. Kegagalan kita sebenarnya. Kan? Cuba tanya adik you siapa. Semua tahu rasanya. Adik you. Dia punya tetap cukup mudah. Sampaikan. Tanya gambar apa khabar nanti. Sudah makan belum. Tinggal dengan siapa. Simple je dia punya. Bukanlah mumpun. Daripada dia berhati. Dia ingat. Orang tu ingat. Orang Muslim ingat. Maksudnya aktiviti ni cukup berkesan lah benda tu. Berkesan. Macam saya biasanya saya akan buat start dari tahun lepas sampai sekarang. Sebab masa tu PKP 2 tahun tak ada waktu. PKP 2 tahun dulu boleh office PKP. Nak keluar pun tak? Tak boleh. Sebab PKP. Tapi keluar juga. Dah kematian siapa nak uruskan? Mu'alaf tak makan, siapa nak uruskan? Mereka nak tak nak, kita kena turun, tolong dia bantuan. Ada mu'alaf pun, yelah di masa tu tak cakap dia kena apa, COVID tu dia senyap je, bila dah balik ustaz, saya positif COVID lah, baru nak beritahu. Baru nak beritahu, tapi yelah tu, kerja Allah SWT dia lindung kita lah, sebab kita kerja dia. Bagi lindu kita juga. Memang tak kena pun. Biasanya sekarang saya banyak aktiviti ke sekolah. Sekolah menengah kebangsaan. Sekolah menengah Cina. Pernah masuk. Kita pernah attend paling ramai ni, baru-baru ni 2,000 orang. 2,000 pelajar. 60% Cina, 20% Islam dan 20% lain-lain. Bagi apa dia? Bagi imam, jokif tu jajan lah. Jajan air, cikis. Lepas tu pensel dengan pembaris. Simple tu sahaja. Benda. Simple. Dia datang, kita bagi. Dia datang, kita bagi. Kita datang, kita bagi. Dan kami dia tahu daripada mana dia buatkan Tuan-tuan Agama Islam 9. Sebab sebelum ni mungkin dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu apa itu Jabatan Agama Islam Negeri 9. Kami kalau bila kita sampaikan cikgu dia pun hebat lah. Ni daripada sumbangan daripada Jabatan Agama Negeri 9. Nanti dia tahu Jabatan Agama Negeri 9. Maksudnya Tuan Muslim secara kalau Muslim dia kan itu secara basic sahaja. Kita sampai, lepas tu next kita akan buat sukan untuk tarik mereka. Sukan badminton, sukan bowling, dan bola tampar. Benda-benda yang simple. Yang dimati tu mula-mula saya buat bola keranjang. First time saya cuba bola keranjang dimati. Bola keranjang lebih kurang peringkatan dalam 20 orang sahaja. Remaja antara 20 hingga 15. Ada yang 10 datang, umur 10 datang. 20 orang sahaja. Gagal tak? Gagal. Gagal. Bajet saya 100 orang. Datang 20 orang. Gagal. Bagi saya gagal. Tapi kita semangatlah kan. Tak apa. Kita try lagi. First program. Bila kita turun tu, masa tu ada program raya sekali. Saya buat dua dalam satu. Bila kita pergi ke gang-gang tu, bila kita turun,
budak-budak ni, budak-budak yang remaja ni, remaja Cina ni, dia nampak, nampak kita macam dia nampak macam takut. Dia rasa takut. Dia takut. First time. First. Pandangan mata pertama. Maknanya dia masih tidak terima. Jadi tak apa, kita tak kisah je. Kita muka tempat dia nak dakwah je kan. Nanti kita sampaikan hadiah-hadiah semua bagi kepada orang apa semua. Dan saya buat lepas 3 bulan. Bulan 7 saya buat sekali lagi. Bulan 7 saya buat sekali. Sebab saya ni banyak deal dengan cikgu sana. Cikgu Cina lah. Dia tak Islam pun. Itu dengan dia. Dan kali kedua penyertaan 70 lebih. 70 lebih. Yang Seremban datang, yang Semenyi datang, tak mana boleh datang. Itu hadiah baru 300. Kalau saya tawarkan 1,000, lagi ramai datang. Namanya 70 orang. Masa tu okey, penerimaan dia orang okey. Aku bagi hamper, aku bagi hadiah semua. Dan bukan nak rasuah dia orang. Dia orang biasa dengan kita. Biasa dengan kita. Sebab kita dulu di Malaysia. Bukan dulu dalam hutan. Di Malaysia. Sepatutnya ada perpaduan dan harmoni itu. Bila aku macam ni, dia dah sayanglah benda itu. Itu yang sekarang saya banyak tanya kepada sekolah. Supaya dia orang yang rasa. Ada sekolah pun tak terima, tak apa. Dia pun baik. Sekolah tak terima, tak apa. Banyak lagi sekolah. Sebab di Sembanya ada 50 sekolah. Attend dia orang. Sampaikan hadiah dekat dia orang. Sampaikan benda-benda apa. Lima, walaupun benda tu kecil, walaupun benda tu kecil, tapi kesan dia, kesan dia, dia akan, dia akan ingat benda tu. Maknanya antara aktiviti saya lah, sekolah menengah. Kalau yang dekat luar ni, biasa di kampung lah. Sebenarnya saya akan buat 4,000 bulan nanti di kampung Cedang, Kasah. Dia flying over tu, masjid tu, tengah renovate kan, dia masuk dalam. Kena masuk dalam kampung tu. Kita akan buat satu kampung, tapi masih yang sama ada 3 tempat. Satu kampung, buat kampung program tu, tapi dalam masa yang sama ada 3 tempat kita akan pergi. Tu saya suka buat tu. Sebab saya tak suka buat satu tu, biar 3 tempat besarkan benda tu. Dan sebab bajet benda tu, dan bajet banyak, kita apa salahnya kita besarkan luaskan. Tapi yang jamuan makan kampung tu lah. Kalau kampung lain datang, habis tak cukup. Itu kena 40K, 50K. Di satu kampung sahaja dalam 70 keluarga. Dalam 70 keluarga. Itu kita jemput dia makan. Lepas tu ada penerangan. Lepas tu ada band, lagu. Lagu Cina pun ok. Selalu saya nyanyi. Suara tak sedap ke, sedap ke, nyanyi sahaja. Sebab Muka Melayu dia nyanyi lagu Cina. Dia orang dia rasa dia orang lah. Dia akan rasa bangga. Itu yang kita sampaikan melalui itu lah. Melalui dakwah ni. Dan banyak lagi lah aktiviti disusun supaya kita dapat mendekati macam door to door, pintu ke pintu. Pintu ke pintu, Pak Ali Mulan pun kita yang saya kata satu dalam 3. Yang dua ni dia akan pintu ke pintu lah. Door to door kita akan bagi barang, barang asas, barang asas untuk dia sampai ke 5 minit. Saya daripada jantan kamu untuk jarak sahaja. Ini benda menecik jawatan agama Negeri Sembilan. Itu je. Tak banyak pun dia punya apa
Nanti kita, oh ni dia macam mana, sakit je. Nanti dia kata tak boleh tu. Terus tak boleh, mana boleh bagi duit zakat ni? Duit zakat ni bagi yang tak Islam. Duit zakat tak boleh tak bagi. Boleh untuk menjinakkan dia orang. Dia tak melawan pun untuk menjinak-jinakkan dia ke dalam Islam. Dia sampai macam tak banyak pun program macam 2-2 pun sedikit saja kita buat. 2-2 ni setahun saya buat 2-3 kali sahaja. 2-3 kali sahaja. Atau tukar tempat, tukar contoh sebelah selatan, rasa tu pernah buat pun ada. Tak pernah pintu ke pintu. Tak pernah. Macam mana nanti saya cuba buat. Kita pergi ziarah yang luar. Dan muslim sini ramai. Ramai. Fasa satu, kita pergi fasa satu nanti ya. Boleh buat. Buat program surah Anur. Di fasa satu. Ramai dia ni. Kita pergi. Dia mula-mula tak akan terima. Contohnya mula-mula saya buat. Mula-mula saya buat di Kuala Sawah. Kuala Sawah dalam 60% 50% sini pekan tu. Dari dekat pekan tu rasa dekat pekan tu 60-70% sini. Dekat taman mungkin campur lah. Dan apabila mula-mula saya buat, dia takut. Dia dah takut. Sebab kita nak ambil maklumat. Maklumat tak menyalan lagi, dia tak pergi. Lagi dia tak pergi. Bila satu rumah, dua rumah, semua dah murah. Dulu pergi satu rumah pertama, rumah kedua, dia tengok dan semua keluar. Semua keluar. Sampai tak cukup. Sampai semua tak cukup. Tak apa, itu mungkin dia susah. Bila dah biasa tu, dia biasa tu, insyaAllah kita boleh dapat. Dia simple kan, sampai dapat sikit. Dia kata macam, cik dari government ke? Tak, saya dapat di jawatan agama Islam 9. Apa tu jawatan agama Islam kan? Maknanya dia nak tahu. Kami nak tahu, kita explain dalam 5 minit sahaja. Dah senang dah. Maknanya dakwah kita sampai. Mereka Islam macam ni. Itu yang bila Islam dimomok-momokkan tu yang jadi bayangan tu kan. Sebab dah bila masa saya mula masuk Islam zaman tahun 95. Dari 95 macam-macam lah, tapi sekarang pun lagi lah canggih. Ada TikTok lah, FB lah, semua lagi maklumat tu tak sampai. Padahal ada masa maklumat tu tidak berbenar. Ramai. Okay, itu yang kita nak expand tu. Sebab di Negeri Sembilan ni, di Negeri Sembilan ni majoriti Cina dalam antara 300 hingga 200 ribu kapasiti Cina. 300 hingga 200 ribu. Dan yang masuk Islam tak Cina berapa ramai di Negeri Sembilan? Dan tak sampai 2,000. Tak sampai 2,000. Jauh lagi. Maknanya kita kena sampaikanlah. Sampaikan. Tak kira apa cara, dua-dua pun. Dua-dua pun sabar kita boleh. Dia sampai benda tu. Itu salah satulah dua-dua. Dan banyak lagi metod-metod. Dia lagi mahal ni banyak metod ni. Kalau Hari Raya Aidilfitri ni pun biasanya kita akan jemput yang non-muslim ni. Kita tak jemput, biasanya kita masuk kampung. Masuk kampung untuk adakan program. Biasanya dia, yelah, mula dia akan tolak. Kalau daripada pengalaman, dia akan tolak.
yang baru-baru ni sepatutnya saya buat di kacau. Buat di kacau, saya telefon MPKK dia. Saya telefon MPKK dia, saya kata saya nak hasil daripada ini jangan lama. Saya nak buat program di kampung tuan. Boleh tak? Saya baru semalam buat program. Semalam baru saya buat program tambah sini, saya rasa ni better cari tempat lain lah. Better cari tempat lain. Dan saya pun apa lagi, saya lalu buat tempat tu. Tak ada pun kemah. Tanya dia buat dekat mana. Kan? Tak ada kemah pun. Maksudnya dia tak. Maksudnya tak apa. Yang aku rasa, banyak kampung lagi. Banyak kampung lagi yang kita boleh buat. Tak ada masalah. Maksudnya kita tak jadi sini, kita pergi tempat lagi. Hijrah. Nabi pun galakkan kita hijrah. Yang ni tak nak, aku tak nak. Yang ni nak, apa yang tuan ada? Mana untuk kita ambil benda yang mudah lah. Yang mudah untuk buat dakwah ni. Dakwah ni kita simple-simple lagi, dia pakai t-shirt. Tak pula ada keadaan pun. Saya rasa kalau saya dalam aktiviti program, saya akan pakai simple lagi. T-shirt, tracksuit, dah sudah. Takkan nak pakai tali kan? Tak ada. Maknanya simple kita sampai. Sampaikan borak-borak lah. Macam-macam. Itu antara aktiviti yang dijalankan dalam unit saya lah. Nanti saya seluruh. Sebenarnya biasanya tahun lepas saya buat jemput. Tahun lepas saya buat di jemput. Dan kalau saya nak pergi setiap sekolah, susah. Betul tak? Betul kan? Setiap sekolah nak pergi jemput tu saya ingat dalam ada 20-30 sekolah. Kalau nak pergi jenuh tu. Maknanya fikir-fikir. Itulah Allah tu bagi. Yang mudah sahaja saya buat program. Program apa tak badminton? Program back badminton antara 9 penjuru. 9 penjuru. Panggil semua. Panggil 9 sekolah tu bincang. Okay, sekolah yang setuju dia akan hantar peserta 15 orang. Dan bila dia hantar 15 orang, dia hantar 15 orang, dia jadi 100. 100 lebih. Bajet tak banyak. Bajet dalam 15K ke bawah. Hadiah, bila orang suka lah hadiah kan. Lepas kita buat tournament tu. Bila dah okey, baru kita bina jam. Kan, sebab dia dah tahu jawatan agama. Dan bila kita call sekolah yang tahun lepas, kita call sekolah Cibeng. Sekolah Cibeng ni dia 90% Cibeng. Pelajarannya. Kita call, boleh tak semua? Bukan boleh. Boleh. Kita dah maklumat. Kita nak maklumat student, IC, sebab kita memang tu wajib. Kena dia sebab kita nak rekod kan. Belum program lagi, sebulan tu dia dah bagi lah. Sebulan program tu dia dah bagi maklumat dia. Maknanya dia ada ke? Sebab dia dah tahu dah. Dia dah tahu kita daripada mana. Ini macam tu lah. Dia seman saya belum buat lagi. Seman dia tahun ni baru saya mula. Tahun ni saya mula, saya dah pergi ke dalam tahun ke sekolah, dah pergi sekolah Canwa, Keniang, Seman 2, sekolah yang baru ni di SES. Saya pun pening juga sebenarnya nak masuk SES ni. Gereja dia dalam tu. Kita punya isu pula. Ada gereja dalam tu. Rekah ada lah, kita pilih apa. Rekah tawarkan jumpa pemutua tu. Kebetulan pemutua tu lah. Saya nak buat program macam ni sebenarnya tahun baru Cina. Kita akan pergi logi, kita akan pergi dancer, kita akan pergi lima. Okey, guru dia, senang saja. Pelajar sana 747. 747. Senang masuk, dia kata okey. Welcome. Ingat mula-mula susah nak masuk, rupanya senang. Dan bila teknik-teknik macam ni, dia
bahagian-bahagian lain dia akan ikut. Sebab bagi saya, berani seorang pergi dengan kawan saya dengan budak. Tapi bahagian lain dia akan ikut dengan dan sebagai antara pelan strategik jabatan. Pelan strategik jabatan antara nak cari remaja 15 hingga 30 umur. Ini adalah apa? Susah. Sebab kita luas sikit kawan. Dan banyak kali lah, semua ni saya buat sikit kawan. Sikit kawan di tahun memang susah dapat disebutkan. Dan kita bagi barang, lepas tu bila kita minta maklumat, dia bagi nama saya di IC berapa. Dia tak letak nama dia tu. Maksudnya dia satu kesukaran nak dapat maklumat tu. Kalau nak tak nak, dia ke sekolah. Itu antara teknik yang kita nak dakwah ni. Dia mudah saja. Mudah saja. Kalau di surat tu, mungkin buat kena usaha sebulan sekali ke 3 bulan sekali ke cuma kita nak ziarah saja. Ziarah rumah ke rumah. Dari paling-paling cik, dari surau Anur, surau Anur dekat mana kan? Di misalnya, mungkin sekali dia kan lalu, ini surau Anur ni. Itu sebenarnya. Itu antara dakwah lah. Dan saya dalam perancangan nak buat surau Cina Muslim. Pernah dengar? Surau Cina Muslim. Tak pernah. Surau India Muslim? Ada kan? Surau orang asli? Ada kan? Berapa ada dekat ni? 9? Ada 66. 66, 63. Sebab kampung orang asli ada 69 sahaja. 69. Surau India Muslim saya tak pasti berapa. Tapi adalah kan? Setiap tempat ada kan? Surau India Muslim. Surau Cina Muslim? Tak pernah dengar. Alamak, malunya saya. Sebab saya pengurusi Cina Muslim calungan 99. Itu saya tengah usaha keadaan yang itu. Dah lulus dah benda itu. Doakan lah. Dah lulus atas paper lah. Belum lagi yang selain banyak kena bentang. Kena buat powerpoint. Kita kena bentang dekat bahagian masjid. Nak confident kalau bentang, okey lah kalau tak edit. Sebab tak ada satu tempat yang Cina, dia boleh nampak, Cina Muslim ni surau lah. Wah, macam ni kan? Betul tak? Sebab satu benda tak meyakinkan orang, sebab Cina dia material. Duit, ada duit, senang kan? Kalau tak ada duit pun susah juga. Mati pun susah. Sebab Cina ni dia, kalau mati pun kos dia paling murah lah saya pernah tanya, RM10,000. Paling murah lah RM10,000. Lagi murah ada RM7,000 lah. Lagi murah ada? Tak ada lagi dah. RM7,000 paling murah. RM5,000 tu pun jarang nak jumpa. Sebab semayang dia pun dah RM2,000 dah. RM3,000-RM4,000 semayang dia. Ada yang sampai RM50,000 yang dekat Nirwana. Itu mahal tu. Mati pun susah. Dalam cerita di Rambian, hidup susah, mati pun susah. Sarjan Hassan pun ada satu kan? Ali kan? Ahmad pun ada apa? Abdul Udah. Mana tu realiti sebenarnya? Benda yang realiti sebenarnya. Itulah, dan kalau tak heran lah, Cina ni dia banyak pada material kan? Sebab duit yang membawa ke syurga kan? Bukan malah kan? Sebab dia meyakini dia akan ada 7 kelahiran kan? 7 kelahiran, bila dia meninggal dia akan lahirkan syurga. Ikut amalan hidup dia orang kedua, ketiga, keempat
Yeah. Dalam Islam berbeza, right? Amalan ikut kita sendiri, right? Tak gantung ke orang lain. Kita sendiri yang apa, banyak amalan kita selamat lah, right? Kalau tak banyak amalan, right? Masuk neraka, right? Masuk, setiap agama dia cari ada syurga dan neraka. Setiap agama, right? Itu yang kita, Islam ni dia spesies sikit lah bila saya tengok oleh apa semua, kaji oleh Islam yang paling mudah masuk syurga. Tak susah apa, sembahyang, baca Quran, berbuat baik, tu je. Asyik tak banyak apa, zikir tu tak banyak benda. Mau dia miskin ke, kaya ke, kan, DNA ke, kan. Kalau buat banyak kebaikan, dia masuk syurga. So syurga ni bukan senang. Bukan senang nak dapat, bukan senang nak dapat, susah. Kita kena usaha, kena usaha ke arah ni. Sebaik dah usaha. Jangan ni macam tu balik yang masalah Arab ni macam tu saya tengok tu. Arab ni tu lah. Dan banyak lah, banyak peluang macam pedang yoga, yoga best sebenarnya bila kita tengok live kan, makam apa, dekat makam apa Nabi, Masjid Nabawi dekat Mekah, kita tengok dia pun lah. Itu antara apa, dakwah kita adalah masyarakat majlisah, kan? Sebab nak tak nak kita memang kena hidup dalam masyarakat yang majlisah. Tak boleh buat apa, kan? Maksudnya kita bila yalah, mungkin ada sesengah kita tak suka, kan? Tak suka tak apalah, tu biarkan ni, tak fikir pening kepala, kan? Tak perlu pening kepala, kan? Saya tu kau orang tu, tak apa, biarkan ni, kan? Maknanya kita apalah, sampaikan, macam ni kita nak sampaikan Islam ni dalam masyarakat yang cukupan, kan? Sebab dia orang mesti lagi ada satu tangkapan yang salah, kan? Tentang orang Melayu. Kita orang Melayu lah, bila saya buat selek dakwah, tanya orang apa Islam, apa itu Islam, dia jawab mudah saja, Islam tu Melayu, Melayu ke Islam. Ini remaja yang 20-an, saya tanya, mungkin budak student atau orang tu 20-an, Islam tu Melayu, Melayu itu Islam. Itu jawapan dia. Masih ada lagi lah dia punya tangkapan yang salah. Dan sebab majoriti orang Melayu 66% di Malaysia, tapi yang dia bila macam tu je, dia pemikiran yang salah lah sebenarnya, sebab dia Islam ni tak ada kaitan dengan bangsa pun, tak ada kaitan dengan bangsa. Kakak sampai sekolah pun saya tanya budak-budak sekolah yang baru ni saya buat dekat Manting, yang belajar sebanyak 1,800, ada Cina lah dalam 30%. Dia datanglah ke barang dan saya tanya dia, Oh Vincent ni Christian ke? Oh no, tak, saya letak je. Saya letak je, dia letak je Vincent. Kenapa tak letak Ahmad sama dulu sekarang. Dulu kalau masuk Islam wajib letak Abdullah, wajib letak Abdullah, wajib Abdullah. Dia tadi siapa tu? Hamba Allah. Hamba? Hamba Allah. Hamba siapa? Kita dah boleh tahu baru tanya dia, hamba siapa? Banyak benda. Allah, di mana?
Aduh, dalam sekitarnya diri Tuhan di mana? Boleh nampak ke? Macam dia soalan lah. Kita tak nak ya? Lagi-lagi mu'alam yang baru masuk ya? Yang baru baru masuk ya? Mungkin yang muda-muda ni mungkin lah yang 20-an okey lagi. Kalau yang 50-an ni ya? 50-an ni dah lama ya? Kita tak benda tu dia nak bersihkan tu jadi susah ya? Ini kita kena banyak tarbiah dia kan, mendekati bila sekarang nama dah biasa okey dah boleh kan, nama tak ada apa, tak diwajibkan atas nama Abdullah dan nama ikut nama ayah dah boleh sekarang kan. Kesian nanti mak ayah ni nanti yang kata oh nama dah lah pembuang agama, pembuang keluarga, pembuang nama sekali pembuang. Itu yang jadi dia tak biasa lah benda. Tapi rasa kita dah nasihat dia lah cuma baik berbaik dengan keluarga walaupun dia marah pun sekali pun kita kena sekurangnya diam, sekurangnya kita diam, jangan jawab. Macam saya dulu kena lah diam je pakcik bantai, makcik bantai. Kena anak durhaka lah, anak kurang ajar lah. Kena tak apa, kita tunggu lepas tu bila kita dah jaya apa semua bila kita jumpa balik tahun lepas masa bulan merdeka, sebab komun merdeka sebab dekat rantau macam pakcik yang dulu paling anti saya dia dekat situ kan. Pakcik yang paling anti sebelum tu dah baik dah, sebelum tu dah baik dah kan. Bila saya ada dekat depan tu apa semua bagi barang kan, dia yang tukar iklan. Mungkin dia kata ini anak buah saya kot, ini anak buah saya kot. Dulu dia tunjuk ini kurang ajar, ini kurang ajar, ini kurang ajar. Ya, ya. Pusing balik pun dia tu ini anak kurang ajar ni. Setiap kali orang yang datang dia kan tunjuk saya. Kalau jalan kematian ayah saya kebetulan ada dekat situ. Ini anak kurang ajar, ini anak kurang ajar. Lepas tahun lepas dia, ini anak buah saya ni. Dia dalam Islam tu kesabaran tu kena ada. Lain-lain dia akan dia sekurangnya dia tak benci dengan Islam. Dia tak benci dengan Islam. Itu yang paling penting. Itulah sampai sana lah antara perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada Isyak. Dan alhamdulillah terima kasih juga kerana aku jemput Cik Zul kan. Bila kena WhatsApp tu, kena raya tu. Kena raya kan. Tapi tak apa. Bukan raya saya. Selamat hari raya, mana raya saya. Cuma kita raikan sebab dia ke luar tu. Mungkin next yang mungkin rancang next year akan pergi ke Johor sebab kakak saya di Johor kena pergi raya dekat sana. Dah tukar suasana ni. Alhamdulillah dia sampai di sini dan sekali kekurangan daripada diri saya dan kelebihan doa Allah datang daripada Allah SWT. Saya mengakhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.